Assalamualaikum, semangat pagi. Pagi semua teman-teman. Sebelumnya kita salam hormat dulu buat semua keluarga di rumah. Semoga selalu diberi keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan. Nah oke teman-teman, kali ini kita ingin berbagi pengalaman. Kita bikin video, video sederhana, yaitu flushing oli power steering. Nah pekerjaan ini cukup mudah, bisa kita kerjakan di rumah. Kita hanya menggunakan peralatan sederhana seperti karet gelang, plastik, tang. Nah sekarang kita siapkan dulu bahan dan peralatannya. Nah oke teman-teman, kita lanjutkan. Ini bahannya. Jadi untuk flushing oli power steering kita hanya memakai peralatan sederhana seperti tang untuk melepas klemannya, kleman selang yang ke tabung oli power steeringnya. Kemudian kunci 10 untuk melepas baut bracket tabungnya dan plastik karet gelang. Nah kemudian selang yang nanti akan kita jadikan sebagai selang buang. Nah untuk olinya kita sediakan 3 liter. Nah biasanya untuk flushing kita membutuhkan 3 liter, tergantung ya teman-teman, tergantung seberapa kotor oli power steeringnya. Nah untuk merek oli nggak usah kita bahas, kita yakin teman-teman tahu kebutuhan untuk oli power steering. Nah ada yang pakai Dextron 3, ada yang pakai Dextron 6, intinya olinya ATF. Nah untuk di Captiva teman-teman boleh pakai Dextron 3, nah boleh pakai Dextron 6. Nah kebetulan ini olinya disediakan oleh ownernya. Nah sekarang kita lanjut. Nah cara pengerjaannya, yaitu ini tabungnya. Nah buat teman-teman yang belum tahu posisi tabung oli power steeringnya, ini tabungnya, nah ini bracketnya. Nah ini nanti kita lepas, kita angkat tabungnya. Nah nanti di bawah tabung ini ada dua selang, satu selang yang menuju pompa power steering, nah satu lagi selang balik yang dari rak setir ke tabungnya. Jadi sistem sirkulasi oli di power steering mulai dari tabung, lanjut ke pompa power steering, kemudian masuk ke rak setirnya, nah kemudian lanjut olinya balik lagi ke tabungnya. Nah jadi oli yang balik ke tabung tadi kita manfaatkan sebagai jalur buangnya. Nah nanti kita hidupkan mesinnya, kita keluarkan oli yang lama. Nah setelah olinya keluar semua, langsung kita matikan mesinnya. Nah lanjut kita isi tabungnya dengan oli yang baru. Nah lakukan sampai olinya benar-benar bersih keluar di jalur selang baliknya. Nah nanti kita praktekkan. Pengerjaannya cukup mudah, kita yakin teman-teman juga bisa ngerjakannya di rumah. Nah sekarang kita lepas tabungnya yang ini, pakai baut 10. Nah ini bracket tabung ini kita lepas. Nah coba kita lihat selangnya. Nah itu ada dua selangnya. Nah yang sebelah kiri itu adalah selang jalur baliknya. Nah yang sebelah kanannya itu adalah selang yang menuju ke pompa power steeringnya. Nah jadi yang harus kita lepas selang yang sebelah kirinya. Selang jalur balik ini ukurannya lebih kecil dari selang yang menuju ke pompa power steering. Nah sekarang kita lepas dulu selang yang sebelah kirinya. Nah nanti setelah klemannya kita lepas, itu teman-teman langsung tutup lubangnya dengan ujung jari agar oli yang ada di dalam tabung power steeringnya tidak bertumpahan dan berceceran di ruang mesin. Sekarang kita lepas dulu klemannya pakai tang, kleman jepit. Nah ini kondisinya setelah selang jalur baliknya kita lepas. Nah ini yang tadi selang sebelah kirinya. Nah kita tutup pakai plastik, kemudian kita ikat pakai karet gelang. Nah selang yang kita lepas tadi kemudian kita sambung seperti ini. Nah gini. Nah kemudian kita langsungkan seperti ini. Nah ini nanti kita tampung dengan botol bekas. Nah untuk bracketnya, nah di saat kita flushing tetap kita pasangkan bautnya. Nah sekarang kita keluarkan dulu oli yang lama. Nah setelah itu baru kita masukkan oli yang baru. Nah sekarang kita keluarkan dulu oli yang lama, oli yang ada di jalur power steeringnya. Itu dengan cara kita starter mobilnya, kemudian kita tampung dengan botol bekas. Nah nanti setelah oli yang di dalam tabungnya habis, langsung kita matikan mesinnya. Oke, pegang bos ya. Oke. Nah ini oli yang lama, oli yang ada di jalur power steeringnya. Nah sekarang baru kita isi dengan oli yang baru. Isi sampai penuh aja teman-teman. Nah oke. Nah sekarang kita starter, lanjut dengan tabung yang kedua.
Nah, ini tabung yang kedua. Nah, lanjut kita isi tabungnya dengan oli yang baru. Nah, ini literan yang kedua. Nah, jadi buat teman-teman yang mau flushing, sediakan aja minimal 3 liter olinya. Nah, dia udah penuh. Kita starter. Oke, bos. Oke. Udah mulai bersih. Nah, berarti ini botol yang ketiga. Nah, sekarang kita coba satu kali lagi. Kalau udah merah, berarti semua oli yang ada di jalur power steeringnya sudah berganti dengan oli yang baru. Nah, kita lanjut dengan literan yang kedua. Jadi nanti sisakan 1 liter untuk pengisian terakhir. Nah, sekarang kita lanjut botol terakhir. Oke, bos? Oke. Nah, udah bersih. Nah, gitu ya teman-teman, cara pengerjaannya cukup mudah sekali. Kalau misalnya teman-teman mengerjakannya sendiri di rumah, cari aja selang ini yang lebih panjang yang bisa sampai ke lantai. Biar nanti olinya tidak bertumpahan atau berceceran di lantai garasinya. Nah, sekarang coba kita lihat oli yang udah kita flushing tadi. Berarti tadi kita melakukan 4 kali flushing dengan total oli yang udah kita habiskan sekitar 2 liter. Nah, sekarang coba kita cek olinya. Nah, ini oli hasil kita flushing tadi. Nah, coba kita lihat perbedaannya. Nah, ini flushing yang pertama. Nah, ini kita flushing yang kedua. Nah, ini yang ketiga. Udah mulai bersih. Dan yang keempat, udah bersih. Dan untuk berapa kali kita flushingnya, itu tergantung kondisi oli power steering teman-teman. Jadi, kalau seandainya masih kotor, di botol yang keempat, lanjutkan lagi dengan botol yang kelima. Oke, bos? Oke. Yuk, lanjutkan, bos. Nah, ini 1 liter terakhir. Nah, habis ini kita hidupkan mesinnya. Nah, nanti kalau seandainya oli yang di dalam tabungnya habis, langsung kita tambahkan. Starter, bos. Tambahkan lagi olinya, bos. Jadi jangan biarkan oli yang di dalam tabung power steeringnya habis. Kasihan nanti pompa power steeringnya tidak ada pelumas. Kita biarkan mesinnya nyala. Nah, nanti teman-teman akan melihat di dalam tabung power steeringnya seperti busa atau gelembung. Berarti masih ada udara di jalur oli power steeringnya. Nah, untuk mengisi semua ruang yang ada di jalur rak setirnya, kita putar setirnya ke kanan sampai mentok. Putar, bos. Nah, seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, lanjut ke kirinya. Fungsinya agar semua ruang rak setirnya itu diganti dengan oli power steering yang baru. Nah, oke, bos. Nah, oke, teman-teman. Sangat mudah sekali bisa kita kerjakan di rumah. Nah, jadi untuk flushing oli power steering, bahan yang kita sediakan yang pertama tang, kemudian kunci 10, kemudian selang, lanjut karet gelang dan plastik, dan sediakan oli power steering yang baru 3 liter untuk flushingnya. Nah, sekian dulu video kita, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video kita berikutnya, perawatan badak di rumah. Salam hormat buat keluarga, salam mudahnya merawat Captiva.